Ada wacana biaya haji naik jadi 69 juta, warga mulai berniat membatalkan rencana ke Tanah Suci. Calon jemaah haji di Pinrang, Sulawesi Selatan mulai berniat membatalkan keinginan naik haji. Mereka mengeluh dan mengaku tidak sanggup membayar biaya haji jika jadi naik menjadi 69 juta rupiah sesuai usul Kementerian Agama. Para calon jemaah ini berencana menarik uang pelunasan mereka kembali. Saya sendiri, saya tidak sanggup Pak membayar sampai Pak, sebanyak itu Pak. Saya tidak sanggup. Jadi mungkin kalau misalnya Pak Menteri menaikkan sampai sebanyak itu, mungkin saya batal berangkat Pak. Saya batal berangkat. Lebih saya batal karena saya tidak sanggup membayarnya Pak.